apalagi tidak patuh. Yang kedua, kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar untuk mencapai cita-cita mulia kita. Apa cita-cita mulia kita? Cita-cita mulia kita adalah bermanfaat yang sebanyak-banyaknya untuk sesama karena ilmu dan kesolehan kita. Dan yang ketiga, yang paling penting, sholat kita, ngaji kita, dan doa kita untuk mereka. Jangan lupa itu semua, insya Allah kita mendapatkan kunci syurga kita. Mari kita doakan kedua orang tua kita bersama-sama. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di masa kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab sebelum Syaban, setelah Syaban ada Ramadan. Mohon maaf jika tidak berkenan. Jumpa lagi.